Thank you.
sempat nyelidikin, minta gue masuk, bahkan ada kayak adalah pokoknya. Tapi waktu itu pertanyaan saya cuma satu sih. Oke, kalau saya maju, siapa yang bayarin kampanyenya? Oh, dari duit sendiri Mas Tompi. Wah, kalau saya mundur. Karena biaya kampanye itu pasti nggak mungkin murah. Dan saya bilang kalau saya harus berhenti kerja sebagai dokter, terus saya jadi masuk ke dalam perpolitikan itu, terus ngeluarin duit sekian banyak, pasti akan mungkin gimana cara balikin duit yang saya keluarin. Itu manusiawi sekali sih. So buat manusia-manusia sana yang udah masuk ke politik, aduh Mas Tompi saya potong ya. Kalau udah bosnya udah begitu, gerah gitu loh. Enggak, gue pesannya baik. Buat yang udah masuk sana, iya, jaga kemurnian-niannya. Bagus dong, dari 10 lap cuma satu yang betul. Bagus, tapi saya pilih satu mas. Iya, karena mereka mau ngomongin nomor satu nantinya. Belum ya, karena belum keluar nomornya. Ini aneh, random aja deh. Oke, baiklah kalau begitu kita akan tentukan dengan tepuk tangan seperti ini saja. Dan, gua rasa bapak-bapak ini boleh duduk dulu. Kita boleh nggak panggil kita sehat? Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersama. Dia masih saweran dulu atau apa? Tadi nggak gitu Mas Erwin, keringan. Oke. Ya Allah. Kamu mau lagi apa? Gak harus lagi itu kok. Oke. Ada apa ya? Ada requestan mungkin? Dokter. Apa dong? Tadi aja kali ya, si patokan kali ya. Si patokan. Udah yuk. Kinya sama. Udah ya. Coba ya, dulu. Boleh. Oke. Lo gak jadi nyanyi, lo berdoa. Sayang sih. Rendah kali. Sayang, si patokan, pakai go, pakai go.